apakah betul suratnya memang sudah dimasukkan ke pengadilan Jakarta Utara ini? Ya kalau persoalan Pak Hock gugat cerai itu, tetapi soal surat yang viral, biasanya tidak bisa mengkonfirmasi apa-apa karena surat yang benar itu kan harusnya di sudut kanan atas itu sudah ada nomor. Ya, jadi kalau tidak ada nomornya saya juga tidak bisa kendalikan itu. Nggak bisa, ini ya juga karena saya juga nggak tahu isinya seperti apa. Berarti yang beredar di media sosial itu masih diperdebatkan Bu ya, apakah itu benar atau tidak ya, gitu. Ya. Tapi kalau sudah benar-benar masuk Bu di PEN, kapan Bu? Tanggal 5. Bu, soal mediasi nantinya Bu, ini akan seperti apa Bu? Pak Hao kan di ini ya, di Makus sekarang. Ini akan seperti apa Bu? Membuka peluang enggak? Soal buka peluang atau tidak, mungkin begini kan, sebentar saya selesai semua. Saya akan report ke Bapak dulu bahwa ada kemungkinan seperti ini. Reaksinya seperti apa baru nanti saya kabarkan. Bu, ada rumor katanya Bu Vero mau izin selingkuh, apa betul ya Bu? Saya nggak pernah bilang begitu, dan di dalam gugatan kami sebetulnya ada sudah jelas sekali alasannya apa saja. Kalau rumor-rumor saya nggak mau bicara rumor, saya nggak mau bicara rumor lah. Alasannya Bu? Secara kode etik saya nggak boleh sampaikan karena ini ranah privat sekali. Nggak boleh sama tapi sekali. Tapi kalau sejauh ini Bu, kita kan melihatnya adem-adem ayam saja. Apakah sudah ada pertikaian komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif begitu antara Pak Hock dan Bu Vero? Susah saya menjelaskan ya, tapi intinya beginilah, kalau dari pihak lawyer sebetulnya nggak boleh ungkapkan apa-apa dulu, karena kan seperti tadi dibilang masih ada mediasi lagi tuh, nanti setelah, dan jangan sampai begini sudah diungkapkan apa nanti di sini, terus nanti orang mediasi berbaikan, kita yang malu sendiri, nggak ya, bagus bukain orang, kurang lebih begitu. Mediator sendiri nggak ada? Belum ditentukan, karena nanti pada sidang pertama nanti baru ditentukan siapa mediatornya, apakah kita tentukan sendiri ataukah nanti itu dari Bu, apa sih Bu alasan